hari Minggu kita berjumpa lagi dengan Loselinda dan Losenuel. Kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini. Adik-adik sudah siap ya? Semuanya sudah duduk rapi, sudah mandi, sudah menyiapkan Alkitab maupun pensil dan buku tulisnya ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu deh. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi segala puji syukur. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi keluarga kami, menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik, tahu nggak siapa yang sayang kita semua? Siapa? Betul sekali. Ada yang jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Sayang siapa lagi? Sayang papa, betul. Sayang siapa lagi adik-adik? Sayang mama. Terus sayang siapa? Sayang kakak, juga sayang adik. Dan semuanya. Kita nyanyi yuk adik-adik yuk. Yesus sayang semuanya. Kita pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama,
Silakan duduk. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lau Sumiki. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik, Lau Su mau menyanyikan satu kali lagu Kidung Ceria nomor 177. Nanti adik-adik dengar satu kali, baru kita nyanyi sama-sama. Pagi ini sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian isi firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan melaksanakan sesuai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang suatu bangsa yang besar, yang disayang sama Tuhan, yang dituntun sama Tuhan, yang dilindungi sama Tuhan. Bangsa Israel, betul. Bangsa Israel sudah keluar dari tempat perbudakannya di tanah Mesir. Mereka sudah 3 bulan berjalan keluar dari tanah Mesir. Kalian tentu tahu ya, bagaimana sayangnya Tuhan sama orang-orang Israel itu. Tuhan sampai memberikan mujizat melalui Bapak Musa, membiarkan laut itu terbelah, dan kemudian bangsa itu bisa melewati laut. Begitu sayangnya Tuhan, sampai Tuhan terus melindungi bangsa Israel. Sekarang mereka sudah sampai ke padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai itulah Bapak Musa
dipanggil ke atas Gunung Sinai, dan kemudian Bapak Musa menerima yang namanya ke-10 firman dari Tuhan. Ke-10 firman itu, adik-adik, dituliskan oleh Tuhan sendiri di atas 2 loh batu. Nih, iya, Bapak Musa membawa turun ke-2 loh batu itu dari atas Gunung Sinai, tempatnya menerima ke-10 firman. Kalian mau tahu apa saja isi ke-10 firman itu? Iya, 10 firman itu juga ada di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 20. Kita lihat ya, satu persatu apa aja 10 firman Tuhan itu. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan iri dan mengingini barang orang lain. Tuhan mau supaya kita taat kepada ke-10 firman itu. Kita bisa belajar untuk mentaati ke-10 firman itu. Misalnya, dalam 10 firman itu ada satu perintah yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana cara menghormatinya? Kita lihat sama-sama video ini ya. Miguel. Iya, Mama. Main gamenya sudah selesai ya? Oke, Mama. Sini Mama simpan tapnya. Matikan dulu, oke? Adik-adik, kalian sudah lihat tadi video bagaimana Miguel taat kepada orang tua. Itulah salah satu cara bagaimana kita melaksanakan salah satu dari ke-10 firman, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Miguel taat. Stop ketika mamanya bilang waktu untuk bermain gadget sudah habis. Dan yang pasti adik-adik, matanya nggak akan sakit karena kelamaan melihat gadget. Adik-adik, ayo kita menunjukkan bahwa kita sayang kepada Tuhan dengan melakukan perintah-Nya. Kita akan membaca sama-sama ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama dan papa untuk membacakannya buat adik-adik. Ayo kita baca sama-sama ya adik-adik. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sekali lagi ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami yang mendengarkan dan berkati lause kami yang menceritakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan.
Adik-adik boleh siapkan persembahannya, boleh titip kepada papa dan mama untuk diberikan atau disampaikan ke gereja. Ya, mari adik-adik kita mau menyanyi persembahan kami. Memberi persembahan, kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini, dan Tuhan juga memberkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa rasa syukur kami kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Pagi ini kita akan membuat aktivitas yang berisikan 10 firman Tuhan. Apa saja ya alat-alat yang akan kita gunakan? Lem, stik es krim, pita tutupnya, dan pulpen atau alat tulis lainnya. Iya. Kita akan membuat firman Tuhan ini dengan menggunakan beberapa stik es krim. Nah, sebelum itu kita akan menuliskan dulu isi firman Tuhan. Yang pertama kita akan membuat judulnya dulu. Kita kasih judul 10 firman. Jika kita sudah menulis 10 firman sebagai judul, yang pertama kita akan tulis adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu firman Tuhan ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama. Setelah itu, yang kedua kita tulis isinya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Setelah itu kita juga menulis yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah selesai 10 firman kita tulis, kita akan menempelkannya. Yuk kita tempelkan. Kita tempelkan adalah judulnya dulu. Setelah itu, baru dari nomor 1 sampai nomor 10 kita akan urutkan. Setelah itu, jadinya seperti ini. Nah, ya, adik-adik kita setelah selesai nih. Ya, tapi kita mau gantung menggunakan pita. Kita akan menempel pita.
Setelah seperti ini kita tunggu kering, lemnya baru bisa kita tempel atau kita gantung di dinding. Ya. Nah, atau kalau adik-adik di rumah tidak ada pita atau tidak ada tali, adik-adik boleh menggunakan stick es krim yang tersisa sebagai sanggahannya. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Jadi kalau enggak ada pita, bisa kita simpan, kita taruh di meja hasil karya kita. Ya. Adik-adik jangan lupa untuk membuat aktivitas hari ini dan juga mengirimkannya ke nomor yang di bawah sini. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Selamat beraktivitas. Dadah. Nah adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mengerjakan aktivitas, bahkan tadi kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa? Ayo, langsung bikin tadi cerita firman Tuhan apa? Soal apa? Ya, tentang 10 firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah selesai nih adik-adik ibadah kita. Kita mau mengangkat satu puja dulu, God is so good. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus boleh tinggal di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Bila doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan sama namanya. Amin. Terima kasih teman-teman darah. Keluaran 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ayat hafalan hari ini dari Keluaran 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Allah akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Ayat hafalah hari ini, adalah Keluaran 19 ayat 8 segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bye-bye teman-teman. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Ayat hafalan sekolah minggu. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Hafalan 15 Agustus 2021. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8, segala yang difirmankan akan kami lakukan. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8a, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 8, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih. Ayat 8, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terima kasih teman-teman. Dadah Rasul. Aku kangen Rasul. Dah.